Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, 6 bunga rafflesia jenis kemumuensis mekar serentak di hutan lindung Talang Rais, Kemumu, Kabupaten Bengkulu Utara. Mekarnya 6 bunga yang menjadi ikon Provinsi Bengkulu ini merupakan rekor baru di Provinsi Bengkulu. Bunga rafflesia jenis kemumuensis kembali mekar di kawasan hutan lindung Talang Rais Kemumu, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Tak tanggung-tanggung, bunga yang menjadi ikon Provinsi Bengkulu tersebut mekar 6 bunga sekaligus. Momen tersebut merupakan kali pertama terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Karena biasanya puspalangka ini kerap mekar sekaligus 2 atau 3 bunga. Anggota komunitas pecinta puspalangka Kabupaten Bengkulu Utara, Agung, menjelaskan mekarnya bunga rafflesia ini terbagi di 3 spot. Namun jarak antara spot-spot tersebut berdekatan, sehingga masih bisa dijangkau oleh pengunjung. Kebetulan tempat kita saat ini ada rafflesia ya, 6 mekar sekaligus, dan ini rekor terbaru untuk komunitas kita. Biasanya itu paling banyak itu kita temukan itu hanya 3. Nah, saat ini 6 sekaligus, dan ini rekor yang paling banyak di tempat kita. Kemungkinan juga sebab di lokasi kita di sini udah lama tidak dijamah, kemudian intensitas hujan juga tinggi, sehingga mengakibatkan ya rafflesia kita di sini tumbuh dengan baik gitu. Kalau untuk lokasi yang kita yang di sini, ini hari ketiga. Cuma untuk yang di atasnya sedikit, sebelah situ ada yang hari keempat. Cuma untuk teman-teman yang ingin berkunjung juga masih bisa karena posisi bunganya juga masih bagus. Bunga rafflesia kemumuensis merupakan rafflesia endemik Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dibuktikan dengan uji lab oleh pakar rafflesia Bengkulu. Di samping itu, rafflesia kemumuensis ini adalah rafflesia ke-31 di dunia, urutan ke-15 di Indonesia, dan nomor ke-11 di Sumatera. Nama kemumuensis memang sengaja diberikan sebagai lokasi pertama kalinya spesimen ini diambil untuk dideskripsikan. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.